Sebuah rumah spa di Jalan Sunan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tidak hanya memanjakan pelanggan orang dewasa, tetapi juga balita. Para orang tua berdatangan membawa anaknya ke rumah spa ini, karena di sini menggunakan bahan-bahan alami, terutama telur puyuh. Karena telur puyuh memiliki berbagai nutrisi, tak terkecuali untuk kulit loh. Salah satunya yaitu kandungan ovomukoid yang dipercaya para ahli kesehatan mampu menangkal alergi maupun gatal-gatal pada kulit. Dengan pemijatan menggunakan krim susu dan telur puyuh membuat anak nyaman dan rileks. Iya, tak hanya itu, krim yang mengandung telur puyuh ini dapat menyehatkan dan menghaluskan kulit loh. Telur puyuh kan bahan alami sehingga nggak bahaya buat kulit bayi. Sering ya Bu ya di spa sini? Sering, hampir setiap bulan sekali, Mas. Kemudian perkembangan bagi anaknya gimana? Lebih lembut kulitnya, dan motornya juga lebih bagus banget. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Reni Muntira, telur puyuh banyak mengandung protein dan bagus untuk kulit terutama bagi balita. Asam amino dalam telur puyuh dapat memperbaiki sel. Protein pada hewan, terutama di sini telur puyuh kita pilih karena mengandung lutein atau ekstrak protein yang mempunyai kadar asam amino dalam jumlah yang sangat tinggi dibandingkan dengan kadar telur yang lain, sehingga lebih efektif untuk memperbaiki atau menumbuhkan sel-sel tubuh kita lebih banyak. Iya, tak hanya baik untuk kulit para balita, spa dengan telur puyuh ini bagus untuk orang dewasa. Karena kandungan lutein telur puyuh mampu menghambat penuaan dini hingga 40%. Dengan memanfaatkan spa ini, kualitas kesehatan pelanggan meningkat, terutama kulit menjadi lebih sehat, pikiran lebih tenang dan nyaman. Demikian, laporan Abdul Rahim dari Kudus, Jawa Tengah.